Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Alkor. Untuk Alkor kali ini bertamu kembali ya ke tempatnya Pak Guru ya, karena memang untuk nemuin Pak Guru memang agak-agak susah ya, karena dia sibuk ngajar dari pagi sampai sore dan untuk bertemu saja agak susah. Nah, kebetulan hari ini pas saya ada di Ambarawa. Nah, kebetulan komunikasi dan Pak Guru agak sorean dia ya, pulangnya nggak terlalu larut gitu ya. Nah, kita akan review kembali di tempatnya Pak Guru atau Pak Naryo ya. Nanti untuk alamatnya ada di video ini, dan kemudian untuk sobat-sobat Alkor kalau mau order tanaman juga bisa ya di WA yang tertera di video ini ya, maupun nanti di kolom deskripsi itu nomor WA-nya Pak Naryo ya. Pokoknya komunikasi langsung sama beliau, dan hari ini saya akan review di tempatnya Pak Guru. Kita temui saja Pak Guru. Nah, itu di depan ya. Ada Pak Guru, apa kabar Pak Guru? Kabar baik, Mas. Alhamdulillah Pak Guru ya, kabar baik. Dan tetap kalau pas Pak Guru ini longgar, kita sempatkan ya untuk review. Dan luar biasa Pak Guru, pokoknya selain mengajar, koleksiannya tanaman juga cakep-cakep. Bukan cuma tanaman deh, Pak Guru juga budidaya kolam tuh ya. Budidaya ikan Pak ya. Ada ikan gurame Pak ya. Pokoknya produktif banget ya Pak Guru ya. Untuk setiap waktunya luar biasa, patut dicontoh ya. Digugu dan ditiru. Nah, Pak Guru ya. Nah, kali ini akan kita review tanaman hiasnya, bukan ikannya Pak Guru ya. Akan tanaman, khusus ya. Tanaman hiasnya, dan tentu saja luar biasa. Koleksinya tambah cakep-cakep Pak ya Guru ya. Kita akan review untuk hari ini, dan kalau mau order langsung komunikasi sama beliau ya. Baik Pak Guru, kita langsung saja Pak Guru ya, review beberapa jenis yang ada di sini, tanaman hias tentunya. Dari mana Pak Guru? Mulai ini. Oke, kita pilau. Mulai dari jenis philodendron ya. Ada ROF atau Ring of Fire nih ya. Sasa segini, harganya berapaan Pak Guru? 35 ribuan. Harganya tetap di harga, masih tetap terkenal ekonomis ya di Pak Guru. 35 Pak ya. Ribu. Ada beberapa stok ini Pak ya, harga sama di 30. Lebih dari 1, 5 ribuan nanti satunya. Nah, kalau mau belanja lebih dari satu tanaman pasti dikurangin ya, sama Pak Guru. Baik, lanjut lagi Pak Guru. Philo Popei. Popei. Oh, ini ada philodendron Popei. Popei ya, wah ini asing bagi saya nih untuk namanya ya. Size-nya segini, untuk harganya berapa Pak Guru? Ini 100 ribu. 100 ribu ya untuk philodendron ya, unik ya, karena saya baru pertama kali mendengar namanya philo birkin. Nah, selanjutnya ada philo birkin ya, untuk daun terakhir sudah mulai agak memutih Pak ya. Harganya berapa 25. Pak? 25 ribu saja. Wah, enak ya. Kita lanjut lagi. Wika, Mas. Ada wet mike ya, cuma enggak gitu menor juga ya Pak ya. Size nya segini harganya 50 ribu saja. Kita lanjut lagi. Pink princess. Pink princess ya, size segini ini. Pinknya kelihatan ya. 35 ribu. Di harga? 35. 35 ribuan per plannya Pak ya. Iya. Luar biasa. Lanjut lagi. Golden show Mas. Ada pillow lagi, golden show. Size segini 25 ribu saja. Oke, lanjut lagi Pak Guru. Hederasium. Ini ada jenis pilo ya Pak ya. Hederasium. Wah, varigata. Varigata. Harganya berapa Pak? Ini 100. 100 ribu. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Pokoknya sacet cepet-cepet dah. Ini ada ini Anderson ya, Mas. Anderson ya, ada pilo lagi tapi Anderson ya. Harganya berapa? Ini 100. 100 ribu ini. Yang ini? Yang besar ini 250. Oh, yang gede, minor juga ini di harga 250 Pak. Iya. 250 ribu yang gede untuk Anderson ya. Anderson atau apa penyebutannya ya. Lanjut lagi ke karamel Mas. Karamel, philodendron karamel. Saya segini harganya berapa Pak? 50 ribu. 50 ribu saja. Baik, lanjut lagi kita gas maraton Pak. Ini
fusi petiole. Ada fusi petiole ya, petiol. Harganya berapa Pak? 75 Mas. 75.000. Size-nya juga lumayan. Oke, lanjut lagi Pak Guru. Meloni. Oh, ada pelo meloni. Enggak usah diangkat karena ini juga gede. Harganya berapa, Pak? 75.000. Gede ya. Nah, 75.000-nya. Oblik gua, Mas. Selanjutnya ada oblik ya, Monstera oblik. Wah, dulu sempat viral dan harga per daunnya puluhan juta. Dulu. Sekarang cukup ini 150. Sekarang cukup 150.000 dapat oblik ya, oblik kuah. Lanjut lagi Pak Guru. Lanjut monfar ini. Ini ada monfar, tapi size-nya imut nih, tapi keren ya untuk varigatanya. Marble nih, kayak white tiger nih mana. Harganya berapa Pak? 350. 350, wah keren. Varigatanya luar biasa. Lanjut ke tortum ya, Pak, ya. Ada tortum. Size segini di nota berapa Pak? 150.000. Oke Pak Guru. Nah, kita lanjut lagi. Masih sama ini. Tortum. Masih di sama ya, Philodendron tortum. Size lebih gede, harganya berapa ini? 150. Oh, 150 malahan ya. Biasa gede ya. Kemudian kita coba geser-geser lagi, ada Melano varigata kayaknya. Melano ya. Varigata. Ini ada keren ya, ada Melano varigata. Oh, ya. Varigatanya seperti ini, harganya berapa Pak Guru? 400. 400.000 untuk ya. Melano varigata. Baik, coba lanjut lagi Pak Guru. Dan jenis singonium nih ya. Red spot tricolor red kayaknya spot, ya. Tricolor. Red spot tricolor nih, waduh ini juga cukup sempat mahal sekali. Mahal banget ini, harganya sekarang berapa nih Pak? 150 ya, saja. Harganya sekarang cukup 150.000 saja. Oke, lanjut lagi Pak Guru. Janda bolong yellow part. Ini ada janbol Jepang Pak ya, yellow varigatanya atau kuning. Harganya berapa Pak? 150. 150. Ini daun pancing Pak ya. Daun pancing ini tunasnya sudah tunas ya. Di harga 150.000. Oke, lanjut lagi Pak Guru. Lanjut lagi. Kuning varigata. Ya, untuk koleksinya tambah cakep-cakep ya Pak Guru. Ini ada violin varigata nih, keren ya. Harganya berapa Pak? 250. 250.000 ya, size-nya segini untuk violin varigata. Selanjutnya Pak Guru, kita lanjut lagi. Epiphrenum marble. Ini ada Epiphrenum marble varigata. Keren ini ya. Kalau sudah meter, gede luar biasa. Harganya berapa Pak? 200. 200.000 ya. Iya. 200.000. Lanjut lagi Pak Guru. Ada janbol lagi Pak ya, janbol Jepang lagi, putih kalau ini Pak, varigatanya Pak ya, varigata putih di harga berapa ini? Mas, 500.000 ya, di daun 2, untuk janbol Jepang, varigatanya putih ya. Oke, lanjut lagi Pak Guru. Domestikum varigata Mas. Selanjutnya masih di keluarga pilu lagi, ada domestikum varigata. Saya segini, harganya berapa Pak? 200.000. 200.000. Wah, keren, keren. Lanjut lagi Pak Guru. Plomani, Mas. Selanjutnya ada plomani. Nah, di daun banyak, cuma size-nya segini nih. Harganya berapa Pak? 50, Mas. 50.000 saja. Oke. Geser-geser terus kita pokoknya sampai ujung sana Pak ya. McDowell, ada lagi Philodendron McDowell ya, size-nya segini, di nota berapa 125. Pak? 125.000. Oke. Lanjut kita geser ke samping-sampingnya. Jose Buono. Ada Jose Buono kayak rumpunan Pak ya. Rumpun ini Mas. Kayak rumpunan, ini di sampingnya juga sudah tumbuh juga. Ini harganya berapa? 75 Mas. 75. Ini dapat rumpunan ya. Baik, lanjut lagi Pak Guru, ada Flobe ya. Florida Beauty. Ada Flobe apa? Tunas 2 Mas ini Mas. Florida Beauty, tapi ini ada
satu tunas, dan di bawah juga muncul lagi satu ya. Harganya berapa? 125. 125.000 saja. Wah, keren. Kita lanjut lagi, geser-geser. Ini ada Singonium, ya. Panda. Ini ada Singonium panda sebenarnya ya. Cuma enggak terlalu menor ya. Ada yang ngebleng-ngebleng juga. Ini harganya berapa, Pak? 30.000. 30.000. Gede itu ya. Gede. Kita lanjut lagi ke Amidrium ini, Pak ya. Amidrium sepidelium. Ada Amidrium zipelinum variegata. Keren. Keren ya. Harganya berapa, Pak? 250.000. Wah, keren untuk variegatanya. Cuakep. Lanjut kita ke Digas. Pilo lagi. Pilo hybrid ini ada Pilo Gigas ya. Ini keren, saya segini di harga berapa, Pak? Ini 100, Mas. 100.000 untuk Gigas. Oke, kita coba geser-geser lagi. Milano, Pak ya. Milano, Mas. Ada Milano Crisem. Ya, ini sudah merambat di turus juga nih. Harganya berapa, Pak? Ini 150. 150.000 saja. Luar biasa. Oke, kita coba geser-geser lagi, Pak. Lanjut ke Montai, Mas. Lanjut ini kita ke tunas, Mas. Yang satu 2 daun, yang satu OTW 4 daun. Ini ada Montai, tapi ini siap, ada dua nih ya. Siap dipisah ini, Mas. Ada dua tanaman sebenarnya ya, karena tumbuh dari cacah dan tumbuh dua. Yang satunya di 2 daun dan satunya di OTW 4 daun. Harganya berapa? 600, Mas. 600.000 saja. Dapat 2, sudah bisa dipisah lagi. Sudah bisa dipisah. Kita lanjut lagi. Monfar, Pak ya. Iya. Ada Monfar yang terah-terah marble juga nih. Wow, keren ya. Terahnya seperti ini. Keren banget. Luar biasa nih. Di daun ini sak pancing sepertinya, Pak ya. Pancing dan sudah 3 aktif dan keren aktif. Tapi harganya berapa nih, Pak? Ini harganya 750. 750.000. Tapi terahnya luar biasa itu. Keren variegatanya. Nah, kita lanjut lagi, Pak Guru. Ini WP, Mas. Oh, ini ada WP. Ini putih mulus ya, Mas. Ini sobat akor, ini ada Wet Princess. Wah, tapi saking menornya jadi ke albino nih ya. Mulus. Harganya berapa, ada Pak? Ada 2 tunas nih, Mas. Oh, ini ada 2 ya. 150. 150.000 ya. Karena ini ada 2 tunas ya. Kemudian lanjut lagi ke ini Bibi, Mas. Wet Wiser ya. Wet Wiser. Ini keren seperti ini ya. Size-nya segini, harganya berapa, Pak? Ini 100, Mas. 100.000 saja. Oke, lanjut lagi, Pak Guru. Black Cardinal. Kita lanjut ke Black Cardinal. Bisa segitu harganya berapa? 75.000. Oke, lanjut lagi kita. Kita lanjut lagi. Ini ada jambul lokal. Jambul lokal variegata. Sudah melambat sebenarnya ya, siap potong-potong. Ini tinggal naikin turun saja sebenarnya ini. Harganya berapa, Pak Guru? 25. Wah, harganya 25.000. Dapat variegata lo ya, dan sudah bisa siap dicacah kalau mau tani. Lanjut kita, Pak Guru, ada Diven, Pak ya. Diven Panglima variegata. Diven Panglima variegata. Variegatanya seperti ini. Nilai saja sendiri, harganya berapa, Pak Guru? Ini 30.000 aja, Mas. Harganya 30.000. Iya. Wah, anggap aja itu enggak beli variegata ya, Pak ya. Harga iya segitu. Oke, lanjut lagi ke jenis pilo lagi nih, Pak ya. Pilo Ecuadorian. Nah, harganya berapa, Pak Guru? Ini 30.000, Mas. 30.000 iya juga. Wah, luar biasa. Kita geser-geser lagi, Pak Guru. Kita akan masuk ke alokasi ya. Oh, ini ada beberapa alokasi juga nih. Ada alokasi Ninja ya, Mas. Ini Black Velvet Ninja, Pak ya, ya. Karena di double juga, lebih tebal nih. Harganya berapa? Ini 40.000. 40.000 saja untuk alokasi Black Velvet Ninja. Ini juga sama, Pak? Sama. Ya. Sama. Ini ya, karakternya sudah dapat ya. Harganya sama, pokoknya menang milih yang pertama order.
Lanjut kita ke Golden Show, Pak ya. Golden Show. Golden Show. Size-nya lumayan juga sih. Harganya berapa? 75, Mas. 75.000 untuk Golden Show. Ya. Kita lanjut ke Alfa Romeo Rosso. Rosso ya, kayak nama iklan itu, Pak ya. Rosso, Rosso itu. Harganya berapa, Pak? 50, Mas. Ya? 50.000. 50.000 ya. Untuk Rosso, Rosso ya. Geser lagi kita. Pilo Moonlight. Ada Pilo Moonlight. Nah, harganya? Ini 30.000. 30.000 juga untuk Moonlight ya. Lanjut kita geser. Nah, Variegata ya, Mas. Ini ada jenis PP Romeo lagi ya. Nah, Variegata nih ya. Ada yang menyebutnya juga Pink Lady ini. Rumpun harganya berapa, Pak? Ini 30.000. 30.000 juga. Wah, banyak. Senang dengan angka 30, Pak Naryono. Moonlight, ya. Moonlight. Lanjut lagi ke jenis philodendron Moonlight ini. Harganya berapa yang ini? 10.000 aja. 10.000 ya. Ya. Wah, 10.000 nih. Ongkos kardus aja itu ya. Oke, kita coba lanjut lagi, Pak Guru. Wah, lokasi lagi nih. Reserva. Reversa. Ini ada Alokasa Reserse katanya, Pak Guru. Reversa. Nah, sedang berbunga nih. Oh, di bawahnya pasti ada calon-calon umbinya nih. Harganya berapa, Pak? 75. 75.000 saja. Oke, lanjut lagi. Ecuadorian Pilo. Masih Pilo lagi Ecuadorian, tapi ini gede ya. Gede. Harganya berapa, Pak Guru? Ini 50 saja, Mas. 50.000 saja. Yang mahal ongkirnya nanti ya, karena gede ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kalau yang gede-gede, yang ada volumenya dan beratnya yang melebihi, komunikasi saja sama Pak Naryo ya. Pilih aja jasa jasa pengirimannya. Strawberry Ice. Nah, selanjutnya ada Singonium ini ya. Strawberry Ice ya. Es strawberry, Pak ya. Seger ini. Harganya berapa, Pak? 50.000. 50.000 untuk strawberry es. Geser lagi kita ke ada kode ya, pilo kode rumpun ini ya. Rimbun rumpun ya. Ini harganya berapa? 50.000. 50.000 juga. Oke. Singonium Tinas 10.000-an aja. Nah, ini Singonium Albo, Pak ya. Cukup 10.000-an aja. Oh, enak ya. 100.000 dapat banyak tempatnya, Pak Naryo nih. Dragon. Selanjutnya ada pilo lagi, pilo dragon, Pak ya. Harganya 30.000 aja, Mas. 30.000 ya. Tuh sudah. Siap turus, siap merambat itu. Squamiferum. Lanjut pilo ke jenis pilo lagi, masih di kali ini Squamiferum ya. Berbulu-bulu domba itu ya. Harganya berapa, Pak? 20.000 aja. 20.000 saja. Pokoknya enak, pokoknya ya. Selanjutnya kita masuk ke agro. Wah, ini campur kali ini. Kalau kemarin-kemarin disembunyiin untuk agro-agronya, kali ini coba untuk tes pasar nih, ya. Tes pasar untuk Pak Naryo atau Pak Guru nih. Ini mulai dari apa nih agro? Super Pride. Ada agro jadul ini sebenarnya ya. Agro ya, Super Pride. Wow. Pasilang Greg kembali ini, Mas. Masih di Greg hybrid ini di harga berapa? Langka ini, Mas. Harga 250, berapa? 250, Mas. 250.000 ya untuk Super Pride ya, Aglu jadulan itu ya. Kita lanjut ke Legasi merah ini, Pak ya. Ya. Tapi rumpun ini. Ada rumpun. Rumpun dua, Pak ya. Ini ya ada dua di sini dan kelihatan harganya berapa? 100.000. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih sama. Ini masih 80.000. Sama di Legacy merah ya. Di kalau yang ini harganya di 80. 80.000. Oke, lanjut lagi, Pak Guru. Ini ada jenis tiara, Pak ya. Tiara. Tiara. Wow, keren. Harganya berapa? 200.000. Oke, kita coba geser lagi, Pak Guru. Ini aglonema petita, Mas. Oh, petita. Rumpun dan ini ada anak sampingnya atau rumpun dua ini. Harganya berapa, Pak? Ini 200, Mas. 200.000 ya untuk ya. Petita. Wah, keren. Rumpun dua. Rumpun dua. Kita lanjut lagi, Pak Guru.
petita masih sama mas. Masih petita lagi ya? Petita ini yang ini harganya? Ini sama 200. 200, tapi kali ini single dan size-nya lebih gede. Tampilannya juga lebih oke ya. Kita lanjut ke Frozen. Lanjut ke Frozen ini, ada Frozen size segini. Harganya berapa pak? 30.000. 30.000, kemudian? Ini 50.000. Yang ini di daun banyak rimbun. Cakep tampilan, 50.000 ya? 50.000. Baik, kita lanjut lagi pak guru. Emerald. Wet Emerald. Harganya berapa pak? 30.000. 30.000 saja. Yang ini 50.000. Kemudian yang size lebih gede di harga 50.000. Ya. Oke pak guru, kita coba geser-geser terus. Ini ada Mbak Siti Nur Halisa ya. Size-nya segini. Di harga berapa? Ini 100. 100 pas. Ya. 100.000 pas ya. Ya. Oke, lanjut lagi, masih di Aglo ini Margarita, ada mas. Margarita. Wow, namanya Margarita. Harganya berapa pak? 30.000. 30.000-an. Oke, lanjut Adelia. Lagi. Lanjut yang mangkok ini ada Adelia. Wow, size-nya segini. Harganya berapa pak? 150. 150.000 untuk Adelia. Green Ball. Selanjutnya ada Green Ball size segini di nota 50. Ya. 50.000 Green Ball-nya. Nah, lanjut kita ke ini Wet Striptease ya. Wet Striptease. Selanjutnya ada Wet Striptease. Harganya berapa? Ini harganya 200, Mas. 200.000 Wet Striptease. Kita geser lagi. Ini Ratu Sima mas. Ada Ratu Sima di size segini. 150. 150.000 untuk Ratu Sima. Ini Sri Kencana. Lanjut ke Sri Kencana size segini di nota. Ini 75. 75.000 saja untuk Sri Kencana. Lanjut Widuri. Ada Widuri ya, keren ini Widurinya. Nah, kokoh banget. Tanlok ini harganya berapa? 175. 175.000 untuk Widuri merah itu ya. Lanjut ke Red Panama, Mas. Red Panama Pak ya. Red Panama. Ada berapa plan di situ? Ini 30.000. Yang ini 30.000, kemudian yang ini size lebih gede 40.000. 40.000. Nah, keren ya 40.000. 50.000. Dan yang lebih gede di size induk 50.000. Wow, luar biasa. Nah, lanjut kita ke Madam Suraya. Madam Suroyo ya, atau Madam Suraya ya. Kalau di Jawa Barat Suraya ya. Kalau di Jawa Tengah Suroyo nih. Size segini harganya 150. Berapa? 150 untuk Madam Suroyo. Lanjut kita ke Bidadari. Bidadari, tapi ini rumpun 2 Pak ya. Rumpun 2. Ada saya lihat ini rumpun 2 harganya berapa? Ini 150 Mas. 150.000 rumpun 2 untuk bidadarinya. Kita geser lagi Pak Narto, masih di Aglu-Aglu ya. Aglu. Kita Mahaseti, apa nih? Mas. Ada Mahaseti ini ya, Mahaseti. Keren ini harganya 50. Berapa? 50.000. 50.000 untuk Mahaseti. Kita geser lagi ini ada Black Goliath, Mas. Ada Black Goliath nih ya. Goliath Black nih, kalau jadi kayak apa gerhana ini ya. Sudah timbul bercak-bercak kuningnya nih. Harganya berapa nih? Ini 350. 350.000. Watot kaca, hampir rumpun banyak nih ya. Rumpun 8 ya? Rumpun 7. 7 ya. 7 sama situ 2 300, sama induknya jadi 7. Ya, Gatot Kaca. Harganya berapa, Pak? Ini 150, Mas. 150. 2 per 7 ini enggak tanggung-tanggung. Yang kelihatan tuh ya, yang bawah belum kelihatan. Squamiferum, Mas. Wah, ini yang Squamiferum yang jumbo harganya berapa, Pak? 100 saja, Mas. 100.000 saja. Ini pokoknya kena volume juga nih ya. Ini Meloni Black, Mas. Selanjutnya ada apa nih Pak? Meloni Black. Meloni Black. Meloni tapi yang black ini. Harganya berapa? Ini harganya 100. 100.000. Oke, kita geser lagi. Pilo Redford. Pilo apa nih Pak? Redford. Redford. Wah, apa nih penyebutannya agak susah. Proto.
trotol trotol bahasa Indonesia. Oh gitu ada ya, yang bilang trotol trotol, pilo trotol gitu ya, bahasa Inggrisnya fat gitu ya. Harganya berapa? Ini 50.000 saja. 50.000 saja. Oke. Syngonium pink spot. Wah, kayak milk convert ini namanya. Harganya berapa, Pak? 50.000. Gede size-nya. Oke, lanjut lagi kita ke Ijoan, Mas. Ijoan. Ini ada kilo apa, Pak? Bukan kilo ini. Oh, bukan kilo. Monstera. Oh, Monstera. 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 Delicious nih, karena kalau belum pecah lucu belum ya. Belum pecah ya, Mas. Belum pecah lucu. Harganya berapa? 25.000-an, Mas. 25.000-an ya. Sekarang dapat Monstera. Oke, kita coba geser-geser lagi. Hilo Red Cardinal. Batangnya merah ya, Red Cardinal. Red Emerald, Mas. Maaf, Red Emerald. Selanjutnya ada Red Emerald, batang merah gini, keren. Harganya berapa? 30.000, Mas. 30.000. Wah, banyak. Oke, kita coba lanjut lagi. Megasperma, Mas. Tetrasperma. Megasperma tuh ya. Megasperma, ini kayak duda bolong nih, Pak ya. Nanti lubang-lubang ini. Lubang-lubang. Harganya berapa, Pak? 30 juga. 30.000. Pokoknya favorit 30.000, Pak Nara. Ini Syngonium Christmas. Oh, ada jenis varian Syngonium Christmas ini ya. Harganya berapa, Pak? 15.000 aja. 15.000 sudah rimbun enak itu. Siap pajang atas meja itu. Lanjut ke Syngonium lagi ini nih. Dua tanaman, tricking sama spotting spot. Oh, ini dua jenis yang berbeda nih Syngonium. Yang satu tricking dan yang satunya pink spot, Pak. Ya. Harganya berapa? 25.000. 25.000 saja. Oke, Pak Guru, wah luar biasa pokoknya. Kita ke ini, Pak ya, apa namanya? Pilo Paraiso ya. Paraiso Verde. Paraiso Verde. Harganya berapa, Pak? 20.000. 20.000. Sudah memanjat gitu ya. Geser sampai ujung pokoknya kita. Lidah katak. Ada lidah katak. Rimbun harganya berapa? Ini 15.000, Mas. 15.000 rimbun ya. Tuh enak itu. Kita ke jenis anggrek atau apa? Anggrek nih. Anggrek apa? Nih? Cattleya. Cattleya. Iya. Wah, ini anggrek Cattleya. Harganya berapa? Ini 75, Mas. 75.000. Pokoknya di review semua yang dari ujung sampai ujung nih. Yang ini 50, Mas. Ini ada lagi di harga yang 50.000 ya. Cattleya. Bunganya apa enggak, Pak? Ungu. Warna ungu ya. Warna ungu. Anggrek Cattleya. Kalimantan enggak tahu namanya ya, Mas. Ini ada anggrek SP. Wah, kayak gini ya. Kalimantan ini. Nah, ini sudah pernah berbunga, Pak? Belum ini. Belum. Harganya berapa? Ini 30.000. 30.000 saja. Ada beberapa tanaman itu, Mas. Oh, ada beberapa plant di situ. Pokoknya keren. Ini kayak anggrek, anggrek tebu itu atau apa, Pak? Ini anggrek golden shower, Mas. Bunga kuning. Harganya berapa, Pak? 25, Mas. 25. Oh, namanya ada banyak ini, Mas. Oh, ada rimbun rumpun ya. Oke, lanjut lagi yang unik-unik nih. Wah, ini Squamifero, Mas. Wadah. Ini 10.000 aja. 10.000 Squamifero. Dapat 10.000 dapat tanaman. Wah. Ini anggrek Afrika, Mas. Wah, tapi ini nama spesiesnya enggak tahu. Ini unik ya. Ada jenis anggrek tapi SP Afrika nih. Kayak bergerigi nih, Pak ya. Kayak agave itu. Kayak agave. Unik ini sebenarnya nih. Jarang ini ya. Afrika punya katanya. 75.000, Mas. Harganya cukup 75.000 ya, Pak. Iya. Wah, unik ya. Kemudian ada Sansevieria. Sansevieria apa ini? Campur-campur. Pokoknya varigatan ya. Ya, campur-campur aduk di sini. Koleksinya Pak Guru. Sansevieria apa nih? Tahu, Pak? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Koleksi aja ya. Nanti untuk sobat-sobat akor yang tahu ID-nya. Harganya berapa? 30.000. Waduh, varigata cuma 30.000. Siap saja ini, Mas. Kayak Sansevieria centong itu, Pak ya. Tapi yang varigata ini. Kita lanjut ke jenis pilo lagi ya. Gloriosum. Gloriosum. Nah, harganya berapa? 25.000. 25.000. Ya. Wah, keren ya. Syngonium lagi ini ada dua jenis ya. Oh, ada dua jenis lagi. Syngonium ini ada mojito ya, Pak. Mojito ya. Mojito. Kemudian satunya ada apa nih, Pak? Ini pink splash ya. Pink splash ya. Harganya berapa?
Harganya 25. 25 dapat 2 ID ya. Lanjut lagi. Wah, ini beda lagi. Oh, ini, Pak. Ada ini Mojito. Mojito sama Trikin. Satunya Trikin. Wah, harganya berapa, Pak? 25. 25. Unik ya, bisa gabung-gabungin beberapa ID jadi satu. Hari ini Maria Illusion. Kemudian Singonium lagi, ini jumbo size-nya Maria All Illusion. Harganya berapa? 10.000. 10.000. Gede itu ya. Peperomia Black. Ada lagi yang unik ya. Ini Peperomia, apa namanya adinya lupa, nanti koreksi saja. Tapi gelap ini ya. Ini jenis Peperomia, tapi spesiesnya enggak tahu. Ini ada sebenarnya untuk ID-nya saya juga. 10.000 aja. Wah, harganya 10.000 saja, rimbun begitu ya. Lanjut lagi, Pak Bro. Ini ada lagi. Apa lagi? Lupa ya namanya ini ya. Karena saking lamanya libur lebaran sampai lupa ya. Ada lupa menguap ini. Harganya berapa, Pak? Ini 30.000. 30.000 saja. Saking lupa ya enggak megang-megang review tanaman di hari raya. Ini pilo menjari, Mas. Ini bisa gede sekali ini. Ini pilo apa nih namanya, Pak? Menjari. Menjari. Baru dengar nama ya. Indonesianya. Nama Indonesia. Nama dagangnya enggak tahu ya. Nama latenya nanti kalau sobat-sobat tahu tinggal koreksi. Wah, ini bisa tinggi sekali ini, bisa sampai ini. 4 meter sana. Ini ya berarti kayak pohon kelapa nih, Pak Nandir. Harganya berapa nih? 250.000. Unik ya. Oke, lanjut lagi sampai ujung pokoknya. Ini satu film ya, Pak. Satu film varigata. Film varigata. 15.000-an, Mas. 15.000-an. Kemudian ini Epiprenum, ada Epiprenum varigata ya. Varigata yang anak SP Merapi, Mas. Oh, SP Merapi. Wah, ini masih jarang nih SP Merapi. Bagong namanya, Mas. Atau apa itu ya. Harganya berapa, Pak? 50.000 ini, Mas. Ada beberapa tanaman. Iya. SP Merapi. Lupa saya juga namanya. Bagong atau apa itu ya. Kemudian pilo lagi, statum, Pak ya. Statum. Statum. Harganya berapa? 25.000. Kita lanjut lagi. Ada jenis pilo lagi. Pilo apa nih, Pak? Ini pilo. Oh, pilo merpati atau apa nih ya? Ini 20.000. 20.000 ya. Harganya asal aja, jadi nggak lupa, teman. Ini ada bonsai, Mas, ini rangka, Mas. Tapi varigata apa ya? Wokianti varigata, Mas, ini sambungan. Oh, ini ada Wokianti yang senang bonsai-bonsai pasti paham ya, untuk jenis tanaman buat bahan bonsai ini Wokianti, tapi lebih kerennya ini karena varigata ya. Harganya berapa? 40.000, Mas. 40.000 saja. Ada lagi, Pak? Humus mikro. Wah, ini Ulmus mikro, varigata ya. Oh, ini ya, keren ya. Sayangnya di ujung-ujung ini ya, 50 untuk 50.000, Mas. 50.000 ya. Ini untuk yang seneng tanaman bonsai. Kalau menyimak sampai akhir ya ini. Dapat tanaman bonsai, bahan-bahan bonsai tapi varigata. Ada lagi? Pilo pisang ya, Mas. Ini ada lagi pilo banana ya atau pisang ya. Harganya 50.000, berapa, Mas? 50.000. Udah atau ada Paling lagi? Cukup, Mas. Cukup ya. Terima kasih. Untuk review kali ini dengan Pak Guru, Pak Naryo, luar biasa ya. Semua tanaman direview, pokoknya dari ujung tadi, dari awal yang di sebelah ujung sana, ngikutin sampai semua nggak terlewat nih ya. Sampai aglo, pilo, bahan bonsai dan lain seterusnya tadi, luar biasa. Dengan Pak Naryo ya, dan tentu saja ada salah-salah tadi pengucapan ID dan lain sebagainya ya. Pokoknya dikoreksi biar dikoreksi ya, mohon maaf. Biar Pake kita sama-sama ya. Evaluasi juga ya, Pak ya. Dan terima kasih untuk belajar juga, bahan belajar juga. Terima kasih, Pak Guru, sudah meluangkan waktunya. Dan tetap juga, semoga ada rezeki, Pak ya, melalui tangan ini karena sangat ekonomis, sangat banyak harga murah tadi. 100.000 juga dapat banyak tanaman di sini. Luar biasa, dan mohon maaf bila ada kata yang salah, dan ketemu lagi di video berikutnya di jam yang sama, di hari yang berbeda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.